Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para peserta acara dakwah dalam nada, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal saleh sehingga menjadi investasi kita kelak di akhirat. Amin. Dan kini mari kita beralih kepada satu tema yang memang manis ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha zumratus salih. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, betapa tidak ya. Kalau kita lihat gunung yang indah perhiasan, lautan yang indah perhiasan, rumah, gedung, mobil mewah, batu permata, semua perhiasan. Namun kata Nabi, seindah-indah perhiasan dan semua mahal perhiasan adalah wanita yang salehah. Aduh, makhluk langka salehah yang orang ya. Apa banyak? Banyak. Banyak meratus salehah? Banyak perempuan salehah zaman sekarang? Banyak sih, kagak ada lah. Ada lah kadarnya. Ya. Mudah-mudahan kita semua sini yang perempuan jadi salehah ya. Oke, saya persilakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani Ramli dari Cipinang Kebambam. Saya sebagai ibu rumah tangga. Tadi saya sudah menyimak lagu Saleha. Dalam syair lagu tersebut sangat jelas arti seorang istri Saleha. Sedangkan saya ingin menjadi seorang istri yang Saleha. Yang ingin saya tanyakan, apa arti kriteria wanita Saleha itu? Mohon penjelasan dari Pak Haji. Kriteria definisi daripada istri Saleha, wanita Saleha. Jangan lupa subscribe Desa Ku Channel. Ila sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila dkhulil jannata fi ayyi babin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kriteria wanita salehah ada empat. Idza salatil mar'atu khamsah, apabila dia salat 5 waktu. Terus wa shamat syahraha, apabila dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, apabila dia menjaga kehormatan. Di sini kehormatan itu furuj ya, artinya kemaluan. Maaf ini. Apabila dia menahan diri daripada perzinahan ya, tidak berzina. Nah, yang keempat, wa ta'at zaujaha. Ini rada repot ini. Rada susah dikerjain sama perempuan-perempuan ini. Taat kepada suami. Nah, kata Nabi, kalau saja empat kriteria ini dipenuhi, qilat khulil jannah fi ayyi babin, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuk surganya Allah dari pintu mana kamu mau. Jadi sebetulnya untuk wanita ya, kalau mau jadi warga surga yang VIP, nah konsepnya itu, binalah diri kita menjadi al-mar'atu shalihah, menjadi wanita yang salehah. Demikian ya ibu, siapa tadi? Ibu Nani, mudah-mudahan nih menjadi istri yang salehah. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih atas penjelasan Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cara dakwah dalam nada pada kali ini. Tentunya apabila ada kesalahan dan kekhilafan, pasti itu datangnya dari Roma Irama. Oleh karena itu, mohon dicampakkan dan mohon dimaafkan.
seandainya ada kebenaran dan kebaikan pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil dan kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.